Let's go. Kini kita sambut Aidilfitri yang mulia. Syawal datang melawat cuma setahun sekali. Jadi jangan buang masa jemput datang kemari. Wow, banyak warna dan sangat bergaya. Baju Melayu, baju kurung dan jubah. Ada yang berbasikal, ada yang rapat tiga. Ada juga tujuh orang naik dalam satu kelisa. Sebelum beraya, kita ke rumahnya untuk melakukan tabir. Tak lupa solat raya. Yang paling penting kita dengar khutbah raya. Jika kita tidak dengar, itu hanya sia-sia. Selesai di majlis baru boleh menziarah. Melawat rumah kawan atau saudara mara. Meraya, merata, jangan lupa ibu bapa. Jahat manapun kita, jangan lupa mereka ya. Tiba masa bergembira, hari raya sudah pun tiba. Setelah sebulan berpuasa, menyambut Syawal dengan riang. Mari datang, mari beraya, jemput bangsa, agama atau bahasa. Kita layan dengan sopan asal nak jadi kawan. Bukan nak lawan ataupun bermusuhan. Lazatnya dapat makan rendang ini. Jika nak lagi boleh pergi ambil sendiri. Ada lagi sedap boleh cuba sup dia box. Sila makan dengan senang tapi jangan beatbox. Sudah selesai kita pergi rumah sebelah. Ada lagi rumah yang belum kita ziarah. Tidak berapa jauh jalan kaki boleh sampai. Janji dapat beraya. We still go style yang jauh. Kita dekat yang dekat. Kita rapat yang rapat. Kita cuba kakak sampai air hayat. Sila terakhir penting bagi semua. Kerana kita saudara tak kira macam mana. Tiba masa saudara dan keluarga tercinta. Pelbagai agenda dan juga budaya. Begitulah orang kita menyambut hari raya. Saya susu 10 jari memohon mengampuni. Jika ada masa lebih boleh saya cerita lagi. This is Mr. L. Hopi raya, we can chill, no need layak feel. Just chat and email.